Halo penonton, jumpa lagi di channel YouTube Ameo Dedi. Tim dari PSJ melakukan warming up di lapangan tanggal 1 Oktober 2024. Masih meliputi ajang turnamen SPD Cup Desa Paya. Pada sore hari ini, kita saksikan saja. Ini dia dulu sebelum video ini tanding. Berhadapan dengan PSJB. Saling kedua kesebelasan berjabat tangan. Kapten kesebelasan. Pertama, hujan. Kalian masih melenceng di tapaknya. Coba melakukan sebuah tendangan jarak jauh. Bar ke Pardi terlalu jauh kali ini. Coba kita lihat pergerakan pemain Rian di sana. Dipotong saja oleh pemain Putra Jaya. Dibuang kali ini. Apa? Kosong. Mencoba dilewati, namun sebuah tendangan dari Anpri tadi, B Sengirungas. Mencoba melewati para pemain-pemain. Sudah Abid Kuang di sana. Mencoba kembali handsball. Ya MC, ada Sarip Muksin Pak Wuyi. Baik kesaksian kembali mencoba terlepas Pardi. Waktai kali ini. Lama sekali lihat Waktai. Abid Kuang kali ini. Buang saja oleh Badut. Coba kembali sayap kiri. Ada Dedi di sana. Umpan terobosan kali ini. Kita lihat pergerakan para pemain-pemain wingback kiri. Keras kali ini. Coba Badut di sana. Abi Kuang mencoba mengatur irama pergerakan Angga kali ini. Mencoba memberikan umpan kepada Andri di sana. Kembali kita saksikan. Masih perebutan Rian di sana. Pardi mencoba umpan terobosan kali ini. Angga langsung saja, ada Eros di sana. Coba kembali umpan terobosan. Masih dapat. Coba dikejar kali ini. Lagi-lagi terjatuh Tony di sana. Satu melakukan sebuah umpan silang berbahaya. Dan masih ada Angga mengheading di depan gawang kali ini. Coba kembali melakukan sebuah penetrasi pertahanan. Abi Kuang. Di Kuala Karang ada Jan Tupai. Kali ini sebuah umpan silang. Ada Hendra mencoba. Andri umpan terobosan kali ini. Berbahaya para penonton sekalian, kita lihat. Ada Tegar di sana. Mencoba dibuang saja. Kembali kita saksikan. Namun dapat dipotong para penonton sekalian. Habis lagi. Dan berbahaya. Kita lihat. Sebuah umpan terobosan. Namun dapat diambil, diantisipasi di sana. Perebutan. Namun kita saksikan langsung saja. Dari Sungai Renas sekali. Tendangan kali jengking. Tendangan jarak jauh. Di atas Mister. Melambung ke udara, sudah ada Abi Kuang di sana. Coba di heading kembali, kita lihat. Pergerakan ada Eza tadi. Coba kembali. Melakukan pergerakan ada Asep di sana. Dibayang-bayangi oleh pemain. Ini sudah dilakukan, ada Tony di sana. Sayang sekali. Saksikan saja. Terlepas kali ini. Bujang. Bujang kali ini hampir saja menjaga dengan ketenangan. Serangan demi serangan Putra Jaya. MC ada Waktai. Terlepas kali ini ada Badut. Coba kembali pergerakan. Namun terjadi pelanggaran melebar kepada sisi mul. Terjatuh tamannya Eros tadi, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini mencoba kembali pergerakan. Pemain-pemain ada Badut di sana. Mul. Namun masih dapat diantisipasi oleh Hendra di sana. Kali ini Hendra. Eros bekerja keras mempertahankan.
Coba kembali, ada Liji di sana. Kita lihat masih dapat Tony umpan, namun lagi-lagi Bang Bujang umpan lambung di sana. Coba kembali penahanan dari Eros, dibuang saja. Tidak mau. Mari kita lihat masih pergerakan. Oh, dorongan masih sudah melakukan kali ini. Kali terlepas Bang Bujang, ada Mul di sana. Angga lebar kali ini. Masih pemain-pemain. Ada Dedi, mencoba Dedi kali ini. Tendangan ke belakang. Bali Watai. Bayang-bayangi Pardi di sana. Pardi luar biasa Pardi. Masih dapat. Coba kembali kepada Andri, para penonton yang berbahagia. Kali ini Pardi mencoba dilakukan oleh Angga kali ini. Coba kembali. Masih dapat berbahaya. Eros tadi hanya memberikan sebuah arahan kepada pemain Dedi. Dan masih dapat dibuang. Kali ini bola masih aktif pada penonton yang sekalian. Ada Tegar di sana. Masih Tegar kali ini. Dibayang-bayangi tendangan sudut kembali. Ketik dan jebret. Ahai. Kemelut di depan gawang, kemelut di depan gawang. Lagi-lagi tendangan langsung. Bukan sebuah handball kali ini. Masih pemain-pemain. Kita lihat Waktai bekerja keras. Pardi. Lagi-lagi ada Mul di sana. Jatuh bangun. Seperti lagu Meggy Z. Oh. Masih mencoba memberikan sebuah perlawanan Tony tadi. Kembali kita saksikan para penonton. Coba kembali pergerakan. Ada Eza di sana melebar. Kepada Asep di sana. Asep. Lagi-lagi terjolong. Melekat. Sebuah supporter dari Sungai Rengas dan Putra Jaya kali ini. Pardi kali ini. Coba kerjasama kepada Eros di sana. Cepat sekali pemain. Tegar di sana. Masih aktif para penonton sekalian. Kita lihat Tony. Masih Tony. Abi Kuang kali ini mencoba kembali. Kita lihat Asep. Berbahaya para penonton sekalian. Ada Eza. Namun Angga. Cepat sekali Angga. Bermain cepat PCB kali ini. Rian. Coba kembali memberikan umpan kepada Dedi di sana. Dibuang saja Pardi. Kali ini Badut mencoba umpan terobosan. Terlepas para penonton sekalian. Dan. Kemelut kali ini jebret. Lagi-lagi tendangan dengan jarak jauh. Kali ini. Ngajar saja oleh Udin kali ini. Angga. Coba kembali pergerakan. Andri kembali. Langsung umpan terobosan. Lepas kali ini. Masih dapat tertangkap kamera. Pemain bertahan Udin. Cristiano Ronaldo kali ini. PSCB. Dan. Andy. Melekat. Tepat sekali. Membaca datangnya arah tendangan bola dari Rian tadi. Mul kali ini umpan. Terlepas ada Eros di sana. Terlepas dan. Offside. Udin kali ini. Center back pertahanan Putra Jaya FC. Belum datang tampaknya Pak Wo dari Tanjung Saleh, Sarif Muksin. Untuk membantu jalannya pertandingan kali ini. Pardi berupaya. Ada Abi Kuang di sana. Masih Pardi. Pendek saja kepada Eza kali ini. Masih Eza. Umpan terobosan. Dan. Ahai. Bola muntah. Jika lepas jebret. Ahai. Dan siap melakukan sebuah tendangan. Sudut kali ini. Kita lihat. Mampukah. Cantik dan terlalu tinggi kali ini. Masih dapat diheading. Ah. Ada Angga di sana. Berbahaya kali ini. Terlepas para penonton Bujang. Kaulah tegang sekali tampaknya. Tegang si FC para penonton sekalian. Sudah dilakukan kali ini. Ada Bujang di sana. Terjadi pelanggaran dorongan. Bujang sudah dilakukan kali ini. Kita lihat sudah dilakukan kembali Waktai. Mencoba umpan pendek. Bayang-bayangi oleh Rian di sana. Masih Eja kali ini. Berduel Angga. Terlepas. Kita lihat kali ini masih dapat di heading. Ada Dedi di sana. Mencoba dibuang saja.
oleh pemain-pemain bertahan di sana. Hendra tadi balik tak saksikan Badut mencoba memberikan umpan terobosan. Heading saja kali ini ada Rian. Coba kembali Badut di sana. Masih dibayang-bayangi pemain-pemain, ada Andri. Kali ini Hendra dibuang saja. Melakukan kali ini. Namun dapat Fardi tadi mengheading, masih Angga. Umpan terobosan namun masih dapat kali ini. Dibuang saja oleh Fardi ke belakang. Saksikan mencoba kembali Udin mempertahankan daerah pertahanan. Kita lihat kali ini ada Bang Liji di sana. Dibayang-bayang ada Tony. Abi Kuang kali ini. Wahyu mencoba kembali. Abi Kuang. Oh sayang sekali. Di sana Waktai. Bayang-bayang pemain dari PCB ada Rian. Liji di sana. Waktai kali ini luar biasa. Eza. Pemain sayap kiri. Eza luar biasa. Eza dua pemain mampu dilewati. Eza telepon. Kembali ada Eza, Angga, masih Fardi kali ini, luar biasa Fardi. Wahyu terlepas, Eza kali ini sayap kiri bersiap-siap memberikan umpan silang. Lagi-lagi dapat dicekak, umpan pendek saja ke belakang. Namun mencoba melakukan umpan silang maksudnya. Masih dapat kali ini Eza mencari teman di sana. Eza. Keras sekali kali ini, namun dapat diheading ada Fardi, terlepas Hendra, masih ada Udin di sana, masih Udin, dan masih dapat dikontrol kali ini. Coba kembali, kita lihat Andri di sana, umpan terobosan Hendy, Hendy, bola ya, coba kembali pergerakan para penonton sekalian, Bang Rian, umpan silang, ada Eros, Waktai di sana. Mencoba membayangi Tegar kali ini. Masih Tegar. Mencoba melepaskan sebuah hadangan dari Waktai kali ini. Tegar. Umpan silang. Namun tidak ada teman di sana. 2024 berhadapan dengan Sriwijaya FC. Kembali ke lapang. Sudah dilakukan di sisi kanan. Ada Tony. Dibuang saja oleh Mul di sana. Balik kita lihat ada Wahyu di sana. Umpan silang cantik berbahaya. Angga terbang seperti elang mencari anak. Dihajar sudah umpan terobosan. Dipotong kali ini pemain-pemain Dedi di sana. Masih Dedi. Bergerak, bekerja sama. Udin jatuh kali ini. Hendra berjuang. Dan Rian. Pendek saja kepada Dedi. Dipotong para penonton sekalian. Kembali bola. Masih mencoba melakukan Andri di sana. Lihat kembali, coba umpan silang maksudnya. Ada Badut di sana. Badut sendirian saja berbahaya kali ini pendek. Dan masih dijaga ketat. Berbahaya kali ini. Jebret. Coba kembali sebuah tendangan. Kali ini ada Wahyu. Tony cepat sekali Tony. Diamankan saja penjaga gawang. Masuki menit akhir babak pertama para penonton. Eza kali ini bersiap-siap. Masih 0-0. Eza. Luar biasa. Dan terjadi pelanggaran Angga tadi. 24. Persembahan Kalbar bahagia kali ini. Wahyu. Dan. Ditepis kali ini. Ditepis penjaga gawang Aap. Menghasilkan. Kembali kita saksikan Putrajaya FC. Dan. Mul kali ini mengheading, ada Dedi di sana. Wahyu mencoba melewati Dedi. Mencoba kembali bermain pendek. Kita lihat Rian mencoba melakukan. Kita lihat pergerakan kali ini. Ada Tegar tadi. Lagi-lagi dapat. Andri mencoba, ada Waktai. Tegar kali ini dan terjatuh pada Tegar yang jebret. Jebret. Lagi-lagi menyilang dan bola pun saat ini masih licin para penonton sekalian. Terjadi lagi pelanggaran. 8 pemain dan masih ada Abi Kuang di sana, ada Wahyu kembali berduel. Kembali Fardi, Eza. Eza umpan terobosan maksudnya. Dijaga oleh Mul kali ini. Coba kali ini kita lihat Eza, Rian berduel para penonton yang berbahagia, ada Fardi. Memberikan sebuah bantuan Fardi. Kali ini ada Badut.
coba melakukan penetrasi di tengah lapangan. Dedi kali ini mencoba memberikan umpan lambung. Masih ada Tegar di sana. Lagi-lagi terlepas Udin Hendra dan terjatuh dan terjatuh lagi, bukan sebuah pelanggaran. Memang lapangan dan kondisi yang sangat licin kali ini. Serangan kembali PCB. Dedi di sana kerjasama dengan Rian. Kali ini Abi Kuang. Jadi pelanggaran Abi Kuang. PCB Sungai Rengas Kucang masih membentur pagar betis kali ini. Kita lihat dan berakhir sudah babak pertama. Kita istirahat sejenak sambil menunggu iklan di bawah ini. Tar kali dibiarkan saja para penonton yang berbahagia. Kita lihat sudah dilakukan jauh, sudah mengarah kepada Rian kali ini, langsung memberikan umpan terobosan kepada Dedi. Maksudnya dibuang saja kali ini. Sama dengan pemain-pemain, ada Dedi di sana, masih Angga mencoba melewati Eza. Lagi bola kali ini sudah meninggal, masih dapat ada Angga di sana. Masih para penonton sekalian, Dedi berduel dengan Pardi kali ini. Masih Waktai. Kita lihat Waktai. Kali ini Badu umpan terobosan. Masih Hendy. Penjaga gawang muda MC kali ini. Kembali kita saksikan. Coba kembali melakukan pertahanan. Pemain-pemain dari PSCB. Rian kali ini. Masih Rian. Pendek saja. Dedi bersiap-siap umpan silang. Dan ahai Badut di sana. Badut coba mencari tangan. Badut di sana. Kembali ada Mul. Coba memberikan umpan silang. Wahyu kali ini. Dan beruntung ada ini berbahaya. Dan Dedi Rian di sana. Coba Rodiger. Kita lihat masih Dedi masih menimang bola. Mendribble kontrol. Dibayang-bayangi Pardi di sana. Hendra langsung saja kali ini. Bali masih dapat diheading kembali, bola kembali dan masih dapat perbentuk sekalian sebuah kawalan, sebuah pertahanan. Angga, ada Wahyu di sana. Eja licin tampaknya, kita lihat coba kembali. Wahyu masih dapat dibayang-bayangi pemain Dedi di sana. Kembali Badut duel dengan Wahyu, terjadi tarik nampaknya. Masih bola berupaya menjadi tempat yang cepat di sana. Badut luar biasa dan umpan silang dari Rian di sana. Rodiger, kita saksikan saja para penonton sekalian. Ada Tegar, Angga terlepas kali ini. Masih Angga luar biasa. Hendikan tendang langsung atau memberikan umpan dan Hendy luar biasa. Tangkapan tepat, membaca arah datangnya tendangan bujang kali ini. Aman sudah. Posisi masih kedudukan 0-0. Lihat kali ini Liji berupaya melewati pemain-pemain untuk bertahan di sana. Mul kali ini dengan umpan silang. Lihat masih dapat diantisipasi. Abi Kuang tadi. Bali Pardi di sektor sayap kiri. Pardi bekerja sama dengan Eja. Dibuang saja kali ini. Luar biasa. Bekerja sama dengan Dedi kali ini. Pemain-pemain muda ada Andri, pendek saja kali ini. Langsung kita lihat ada Badut di sana, silang saja. Terjadi pelanggaran. Bujang, umpan terobosan kali ini di sektor sayap kanan. Kita lihat ada Dedi di sana. Masih bisa para penonton sekalian, masih dapat diselamatkan. Namun ada Pardi mencoba menjaga ketat. Ada Rian kali ini, masih Rian. Bergerak cepat pemain-pemain. Ada Andri kembali. Kita lihat kali ini Tegar. Coba kembali Pardi. Luar biasa Pardi.
melewati pemain-pemain langsung saja dibuang oleh dalam kali ini. Coba kita lihat, coba kembali, luar biasa kali ini. Batut umpan kali ini, Hendra heading saja kali ini, berduel udara, masih bergerak Liji. Pardi pemain transferan dari Pasundan kali ini, masih kita lihat. Gandhi tadi coba umpan terobosan dan offside. Kian kembali kita lihat Wahyu Abikuang. Liji di sana mencoba memberikan umpan silang. Kita lihat pergerakan Dedi kali ini, masih menimang bola Dedi. Luar biasa. Tidak mati bola kali ini. Kembali kita lihat Abikuang. Ari kali ini. Ari umpan pendek maksudnya. Masih dapat Pardi mencoba berupaya menjaga pertahanan Rian kali ini. Masih Dendi di sana. Wahyu umpan menyilang. Masih ada Mul kali ini, para penonton yang berbahagia. Liji kita lihat diangkat saja. Terlepas kali ini. Masih Pardi. Sangat luar biasa. Bergerak cepat dengan Dendi di sana. Dendi coba umpan terobosan maksudnya kali ini. Kita lihat para penonton apa yang terjadi. Pelanggaran tampaknya. Saling bersalaman. Luar. Ada Abikuang bujang di sana. Dan dibuang saja para penonton sekalian. Dewi Fortuna masih berpihak kepada sebelah. Yu pendek saja. Namun dapat ada Liji di sana. Coba kembali Pardi melewati. Kita lihat. Mencoba kembali Putra Jaya, sebuah tendangan spekulasi. Kembali kita saksikan, coba kali ini Dedi, Rian. Kita lihat terjatuh tampaknya kali ini. Namun Eza turunkan sedikit awak-awak. Dia ngawak turunkan. Ari kali ini umpan terobosan. Ada Eros, Abikuang, Wahyu kali ini. Di bayang-bayangnya ada Ari dan Rian terlepas kali ini. Coba Mul dibuang saja. Awak time. Umpan silang. Lagi-lagi bujang tenang saja. Mengiringi bola Eros kali ini. Eros masih dapat, para penonton yang berbahagia. Kita lihat tegar di sana ada Dedi. Lagi-lagi terlepas Udin di sana. Dedi luar biasa. Dapat membentur Pardi di sana. Dendi serangan balik Putra Jaya FC. Serangan balik dan masih dapat dikontrol Aap. Hampir saja serangan balik yang begitu mematikan. Jika tidak jebret Ahai. Aap kali Almak. Kena lagi gitu boy. Serangan kembali Putra Jaya. Ada Eja. Mul kali ini bekerja keras. Rian coba membuang saja. Waktai. Luar biasa Waktai. Rian kali ini. Oh body kali ini. Melanggar siap tambahnya Hendra kali ini. Bujang tenang sekali, bujang di sana. Heading yang sangat luar biasa kali ini. Hendra umpan saja. Lihat sudah lakukan kali ini ada Mul. Kerja keras dengan Liji. Waktai heading perebutan udara. Oh mendorong tambahnya. Yang sangat montok gemoy Ahai. Bujang wajib saja di pertahanan berbahaya kali ini. Kita lihat Ari, Ari di sana. Pelanggaran Ari tadi. Persatuan sepak bola Sungai Kupa muncul kembali tim-tim legend pada saat ini. Siap-siap di partai kedua nantinya. Jakaria, panggilan Ayari, Watai. Kembali kita lihat Chandra di sana. Dia sama dengan Dedi. Kita lihat dijaga ketat oleh Wahyu. Wahyu. Menjaga pertahanan dan serangan kali ini. Kita lihat tendangan dari Bujang. Melebar ke Hendra tadi. Kita lihat menyentuh dan tendangan. Sudah dilakukan. Namun ada Waktai di sana. Waktai telepe. Oh kartu kuning. Luar biasa. Baik kita saksikan Badib kali ini. Ari kali ini umpan terobosan. Masih dapat dijaga oleh Udin di sana, center back pertahanan Rian kali ini. Dibayang-bayangi pemain-pemain muda di sana. Ini gagal.
menghasilkan kembali lemparan ke dalam. Pas Pardi di sana dan handsball. Lagi-lagi tertangkap kamera kami di pokok kelas. Dan Pardi heading yang sangat luar biasa. Masih dapat menjaga dan Mul kali ini luar biasa pertahanan Mul. Dan terjadi pelanggaran. Lagi-lagi Pardi melakukan pelanggaran. Peluang kembali. Jadi jebret. Dan Waktai. Masih luar biasa Waktai. Menjaga pertahanan kali ini. Angga melambung ke arah gawang. Masih dapat dibuang kembali. Alias Ainal tembak. Dedi PSCB. Kita lihat wasit di sana ada terjadi sentuhan. Wow. Mohon dijaga. PSCB Sungai Rengas. Dan Mul kali ini. Penalti. Luar biasa. Masih dapat dijaga ketat. Waktai bekerja keras. Hendy. Tidak terjadi gol. Masih 0-0. TB Sungai Rengas. Ya Allah Akbar. Sangka aku hilang apa? Aman. Kali ini kita lihat pergerakan. Pemain-pemain bertahan terlepas. Liji di sana. Kita lihat. Coba kembali dan sudah melewati garis tampaknya. Tendangan sudut pun bukan menciptakan peluang asik. Masih dapat diheading oleh Fikri pemain yang baru masuk. Bujang. Kembali kita saksikan. Chandra kali ini dibuang saja namun bola masih aktif pada penonton dan terjadi. Kembali kita saksikan tiga pemain Bujang. Hendy. Luar biasa tendangan Bujang, shooting on target. Melewati garis tampaknya tadi. Dan diselesaikan dengan adu penalti alias Ainal tembak. Kapten kesebelasan dipanggil. Dan ini nomor 23. Aqua. Wanita ini sebutan yang pertama dan oleh sebuah ada sang kapten jika begitu terbilang tadi di babak kedua dan satu keselamatan hati kali ini hujan mencuri hati dan putaran kedua ada waktu. Dan kalau kita sudah ada hasil
19 Selamat menikmati dengan skor 4-2.